Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wahudzukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada, yang saat ini atau yang setelahnya ikut menyimak acara yang mulia ini dan pembahasan-pembahasan tentang agama, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah, perkara-perkara yang berkaitan dengan junjungan alam Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam perkara-perkara yang berkaitan dengan para kekasih Allah, baik para nabinya, para rasulnya, para malaikatnya alaihimussalatu wassalam, juga para walinya, para ulamanya, para syuhadanya, dan para salihin. Wabil khusus yang dihauli oleh kita salah seorang dari hamba Allah yang saleh, yang alim, yang al-arif billah, sahibul haul, Mama Kiai Haji Muhammad Aceng radhiyallahu ta'ala anhu bin Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu ta'ala anhu. Haul yang ke-30. Juga yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita semua bersama-sama mengingat, mengenang, mengenal lebih jauh, mengagungkan, mencintai, merindukan, dan juga kita semua mengambil barakah, mengambil rahmat, mengambil syafaat, mengambil cahaya dan asrar, rahasia-rahasia nabawiyah, dan juga mengambil segenap anugerah dari baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad, baik mengagungkan, mengingat, termasuk mensyukuri diciptakannya beliau maupun dilahirkannya beliau ke muka bumi ini, juga diutusnya beliau yang diutus menjadi rahmat ke segenap alam semesta, juga syukur kita semua atas ditakdirkannya kita, dipilihnya kita oleh Allah menjadi umat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan syukurnya kita atas ditakdirkannya dan dipilihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasul, sebagai uswah hasanah, sebagai pengasih, penyayang, raufun rahim, sebagai rahmat, sebagai penyelamat, sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai figur, sebagai dokter, sebagai cahaya, sebagai penunjuk jalan, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pentarbiyah, sebagai penyuci, sebagai pengangkat harkat martabat, sebagai penghapus dari segala najis-najis dohir dan batin, segala kotoran-kotoran dohir dan batin, sebagai pengangkat, penghilang semua hijab dari kita semua, dialah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana peringatan kelahirannya menurut perhitungan sebahagian ulama ahli tarikh sampai saat ini tahun 1442 Hijriyah. Ini dari hijrah, dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah itu sampai saat ini sudah yang ke 1442. Ditambah 10 tahun di Madinah,
kan? Bukan ditambah 10 tahun di Madinah, ditambah 13 tahun di Makkah. Langi, ditambah 13 tahun di Makkah. Karena dari mulai diangkat menjadi rasul sampai hijrah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di Makkah itu 13 tahun. Terus hijrah ke Madinah. Mulai perhitungan tahun hijriah adalah dari hijrahnya ke Madinah. Dari hijrah sampai saat ini sudah ke 1442. Kalau ditambah 13 tahun dengan masa kenabian kerasulan di Makkah, berarti berapa? Berarti 1442 tambah 13 berapa? Jadi 1455. 1455 tahun sampai sekarang itu dari diangkatnya menjadi rasul, kan? Peringatan pengangkatan kerasulan. Tapi kalau dari lahir ditambah lagi 40, karena Nabi diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun. Jadi berapa? MC. Jadi berapa? 1455 tambah 40. 1495 tahun, kan? Jadi Maulid Nabi sampai saat ini diperingati oleh semua umat Islam, diagungkan oleh semua umat Islam, dan dijadikan tawassul, ya, tawassul, alat untuk supaya diijabah doa-doa kita dan doa-doa umat Islam di semua negeri setiap tahun minimal sekali, bahkan ada yang setiap hari bertawassulnya itu dengan cara menggelar pembacaan riwayat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga terkabul segala doanya, terhindar dari segala yang tidak diinginkan di dunia dan di akhiratnya, dan diampuni dosa-dosanya, dan diluhurkan derajatnya, diberkahkan segala sesuatunya karena barokah dari maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai sekarang sudah yang ke 1495 tahun, masya Allah, dari kelahiran beliau. Tetap masih segar, tetap masih mengiang, melekat di dalam hati saunaubari semua umat Islam tentang keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ini menjadi dalil, bukti nyata, fakta bahwa tidak ada manusia yang paling suci, paling mulia, paling wangi, ya, tidak ada manusia yang paling unggul, tidak ada manusia yang paling tinggi martabatnya, yang paling terpuji segala sifat dan akhlaknya, perjalanan hidup yang tiada cacat. Ingat, terkecuali wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kehidupan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kerasulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak ada makom manusia yang dikunjungi, diziarahi, diambil barakahnya, dirindukan, dipenuhi dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, Quran, salawat, zikir, tasbih, tahmid, yang tiada henti dari semenjak dikuburkan sampai
ini bukan cuma manusia saja, bangsa jin, bangsa malaikat, seperti yang disabdakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah beliau wafat 70 ribu malaikat setiap paginya dan setiap malamnya bergantian dari langit hanya kebagian sekali untuk berziarah dan berzikir di makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil barokah dan mengambil cahaya dan asrar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ketika dibangkitkan nanti pada hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan 70 ribu malaikat yang paling terakhir. Allah 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 Allah. Hanya kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua, ini menjadi bahan syukuran kita, kebahagiaan kita, kebanggaan kita, ini kemuliaan kita umat Islam, karena ini nampak jelas seperti matahari di siang hari, di siang bolong. Jelas keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita semuanya sampai saat ini kita bersama-sama mensyukuri nikmat ini. Semoga apa yang kita korbankan, apa yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah sebagai amal soleh, semuanya dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, dan semuanya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berbalas syafaat dari baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi kita semua dan juga sahibul haul. Mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau di alam barzakhnya ditinggikan derajatnya, alam barzakhnya dijadikan taman-taman surga, dan semua keturunannya dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, menjadi khalifah-khalifah beliau setelahnya, dan semoga kita semua mendapatkan barokah beliau, mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan segala kebaikan dan anugerah yang Allah anugerahkan kepada beliau, mendapatkan madad pertolongan Allah yang Allah berikan kepada beliau, mendapatkan asrar dan anwar yang Allah curahkan kepada beliau. Pulang dari majlis yang mulia ini kita membawa seabrek-abrek keberkahan yang tidak ada habisnya bagi dunia kita dan akhirat kita semuanya. Diampuni semua dosa kita, ditutupi semua aib kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Kubul semuanya, kubul, kubul kepada semua jamaah dan umat Islam. Insya Allah pada tanggal 6 Desember, 6 Desember hari Ahad, 6 Desember hari Ahad pagi diundang untuk bisa hadir dalam acara Maulid Akbar di Pondok Pesantren Asy-Syifa Wal Mahmudiyah di Simpang Pemulihan Sumedang. Waktunya dari jam 7 pagi sampai zuhur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadirin wal hadirat.